Himbauan kepada pemerintah melalui press release pada hari ini. Saya bacakan ya, press release. Kami dari aktivis Bintang Pejuang Keadilan Nasional atau BPKN, reformasi dari organ Bintang Prabowo 08 berkedudukan di Jakarta, yang telah adalah organisasi lintas partai, suku, agama, ras, dan antar golongan yang independen. Setiap saat mengikuti perkembangan politik dalam negeri yang berkembang saat ini pasca pemilihan umum yang telah dengan telak dimenangkan oleh pasangan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres tanggal 14 Februari lalu yang berlangsung satu putaran. Silakan. Tidak. Bahwa memang Pilpres dan Pileg telah terlaksana dengan baik walaupun masih terdapat dinamika politik di mana masih terasa ada sedikit suasana ketidakpuasan dari pihak tertentu yang tidak rela dan ikhlas terhadap kenyataan. Nanti pada bulan November akan diadakan yaitu gubernur, bupati dan wali kota, kepala daerah secara di seluruh negara Eastern Republic, di mana tahapan penyelenggaraan pilkada 2024 sudah dimulai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, di mana untuk memilih gubernur dan wakil bupati dan wakil wali kota dan wali kota telah dimulai dengan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan dan calon perseorangan sudah mulai dilakukan pada tanggal 5 Mei 2024 sampai gubernur, bupati dan wali kota dan wakil yang akan mengikuti konsultasi akan dan telah mempersiapkan segala sesuatu untuk mendaftarkan diri di wilayah masing-masing. Semua dengan hal tersebut, kami selaku aktivis dan relawan Bintang Pejuang Keadilan Nasional BPKN yang dulunya adalah organ relawan Bintang Prabowo 08 yang mempunyai perwakilan di 38 provinsi di seluruh Indonesia yang berandil besar karena telah berjasa dalam mendukung Prabowo dan Gibran sebagai bagian dari tim pemenangan yang sah, sehingga menang dan pilpres serentak tanggal 14 Februari 2024 adalah wajar dan beralasan untuk menyatakan hal-hal seperti ini. Lanjutkan ya. Ini himbauan, teguran dan sekaligus somasi keras kepada satu ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU yang terhormat Bapak Hasyim Asyari dan kawan-kawan. Kedua, ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu. Ketiga, yaitu Bapak Rahmat Bagia, SHLRM dan kawan-kawan. Ketiga, ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Yang terhormat Ibu Dr. Honor Gause Puan Maharani. Empat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK Republik Indonesia, Bapak Dr. Suwartoyo SHMH. Kelima, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Sharifuddin SHMH. Bahwa sesuai dengan larangan bagi para mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi pileg dan pilkada lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garing PUU garing antara bagi Thank you.